Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mas Bro. Jadi kali ini gue pengen ngebahas motor terbaru lagi dari Yamaha. Nah, kali ini Yamaha di tahun 2020 ini Yamaha merilis Kutik Frigo edisi 2020. Nah, jadi ada banyak beberapa tampilan yang baru. Nah, kita akan bahas pelan-pelan nih. Jadi gini, PT Yamaha Indonesia secara resmi merilis Yamaha Frigo 2020 yang dikenal kaya akan fitur dan praktis dengan tampilan warna barunya nih. Nah, nggak main-main, Frigo kali ini hadir dengan 7 warna baru. Wah, lumayan banyak nih ya. Nah, berbalut nuansa metalik dan matte, sehingga tampilan Yamaha Frigo semakin amazing nih. Nah, Yamaha Frigo tipe standar hadir dengan 4 varian warna nih untuk tipe standarnya, yaitu metallic black, metallic red, metallic blue gray, dan matte gray, yang sekaligus menjadi hero bike. Nah, sedangkan Yamaha Frigo tipe S, version maksudnya tuh tipe tertingginya, hadir dengan 2 pilihan warna baru, yaitu matte red dan matte blue. Nah, sementara untuk tipe tertinggi ini, Yamaha Frigo S ABS version hadir dengan warna matte blue. Nah, oke. Berorientasi pada kepuasan pelanggan, selain menyajikan produk yang berkualitas, Yamaha juga terus berinovasi dengan memberikan penyegaran warna baru untuk menjawab keinginan pelanggan sesuai tren masa kini. Jelas GM dari PT Yamaha Indonesia. Yamaha Frigo yang baru saja meraih predikat Best by Matic ini dikenal sebagai amazing matic yang sangat cocok bagi semua kalangan nih. Ya, buat karyawan, pelajar, pengusaha ataupun apapun itu ya kan, ibu rumah tangga juga cocok nih, Mas Bro. Untuk menemani rutinitas harian, karena dengan harga yang terjangkau dapat memberikan amazing function and amazing sensation. Wah, lah, keren banget bahasa Inggrisnya. Bagi pengendaranya serta didukung dengan amazing blue core engine. Jadi mantap lah ya. Sepeda motor Matic ini memiliki amazing function yang membuat berkendara lebih praktis. Nah, diantaranya bagasi sebesar 25 liter, lumayan gede nih bro. Nah, yang sama dengan Yamaha NMAX, sehingga dapat menumpang barang bawaan lebih banyak. Ya, bisa buat naruh jas hujan, tas, segala macam, helm, itu masih bisa. Ya, pengendara juga lebih praktis dengan fitur Smart Front Full. Nah, karena dapat mengisi bahan bakar tanpa perlu membuka jok. Jadi posisinya ada di depan, jadi kalau mau ngisi bensin tinggal colok aja tuh, jadi kita nggak perlu turun dari motornya. Nah, kepraktisan lainnya, karena didukung dengan electric power socket, lampu LED headlight, dan lampu hazard yang menjadikan motor ini lebih berkelas. Jadi itu dia, ada power socket buat ngecas handphone, lampu juga sudah LED, hazardnya juga ada. Wah, ini keren nih. Nah, selain praktis itu, Yamaha Frigo memberikan kenyamanan dengan memiliki kursi yang lebih panjang dan pijakan kaki yang lebih luas, sehingga semakin membuat pengendara bersama penumpang lebih rileks nih dan nyaman saat berkendara. Nah, dilengkapi juga dengan ban lebar yang membuat pengendara lebih stabil dan tubeless, sehingga ban tidak mudah bocor nih jika terkena paku. Mantap, udah tubeless. Nah, Yamaha Frigo juga memberikan amazing sensation, menjadikan pengalaman berkendara lebih menyenangkan, khususnya Yamaha Frigo tipe S nih dan tipe S ABS. Jadi yang telah menggunakan smart key system, kilas maksudnya, dengan sistem kunci tanpa anak kunci. Jadi ya udah, kita nggak perlu bawa kunci lah ya, mantap lah, kilas lah. Nah, sehingga lebih praktis dan dilengkapi dengan immobilizer serta unswear brake system untuk meningkatkan keamanannya. Jadi ya itu dia, lebih mantap lah untuk fitur-fiturnya nih. Jadi semakin amazing dengan adanya stop start system yang membuat motor lebih efisien, serta smart motor generator yang menjadikan suara mesin lebih halus saat dinyalakan. Fiturnya mantap lah, Frigo lengkap banget nih. Nah, Yamaha Frigo semakin lengkap dengan menggunakan amazing blue core engine 125cc yang menjadikan motor lebih efisien, bertenaga, dan handal. Wih, mantap. Efisien karena konsumsi bahan bakarnya itu lebih irit. Nah, kemudian bertenaga itu karena itu dia, handal karena menggunakan forged piston dan dihasil silinder, sehingga performa mesin lebih maksimal. Oke, dengan penyegaran warna baru ini, Yamaha Frigo sudah dapat dijumpai dan dibeli pada seluruh jaringan dealer resmi Yamaha. Jadi, nah, untuk masalah harganya berapa nih? Nah, untuk masalah harga, Yamaha Frigo ini dijual Rp19.125.000 OTR Jakarta untuk Yamaha Frigo nih. Jadi untuk yang standarnya maksudnya, no, untuk yang S version itu di Rp20.665.000. Nah, lumayan nih ya. Nah, sama ada versi tertingginya lagi nih di Rp23.190.000 Yamaha Frigo S ABS. Jadi yang paling tertinggi itu udah ada ABS-nya, artinya Rp23.190.000. Oke, mungkin segitu aja sih penjelasan singkat gue mengenai Yamaha Frigo di tahun 2020 ini. Yamaha yaitu memberikan penyegaran warna baru, jadi ya lebih mantap lah ya.
Oke, mungkin segitu aja Mas Bro. Semoga bermanfaat buat Mas Bro semua. Jangan lupa komen, like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.